saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang siapakah anak kita kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Apalagi kadang-kadang memang kita itu heran nih kalau tidak kenal dengan anak kita sendiri atau kita mempunyai pengertian yang agak berbeda gitu tentang anak bahwa kita mengharapkan sesuatu dan ternyata tidak sesuai dengan kita. Kita kadang-kadang memang muncul pertanyaan seperti ini sebenarnya anak saya atau anaknya orang lain atau mestinya bagaimana? Dan ini ada berbagai macam konsep rupanya Pak tentang anak ini. Apakah betul seperti itu? Bagaimana Pak Betul sekali Pak Gunawan. Saya kira kita tidak bisa ya membebaskan diri dari tuntutan dan pengharapan terhadap anak. Meskipun kita ingin anak-anak kita itu bertumbuh besar dengan bebas, menjadi diri apa adanya. Namun kita nggak bisa menyangkali bahwa dalam hati kita terkandung harapan-harapan ya. Anak kita akan menjadi seperti apa dan sebagainya nah akhirnya relasi seperti itulah yang akan mewarnai ya relasi kita dengan anak nah uh, penting untuk kita sekali lagi kembali kepada firman Tuhan kembali menyadari sebetulnya apakah yang menjadi kehendak Tuhan rencana Tuhan dengan menghadirkan anak dalam keluarga kita sehingga pada akhirnya kita bisa membesarkan anak-anak juga dengan lebih tepat dan tidak membiarkan pengharapan dan tuntutan kita benar-benar mendominasi ya relasi kita dengan anak. Biasanya itu harapan-harapan apa yang muncul di dalam diri orang tua atau apa pengertian orang tua terhadap anak itu sendiri Pak Bos? Ada beberapa, ada sekurang-kurangnya Pak Gunawan ada empat yang akan saya bahas dan yang kelima nanti adalah yang saya ambil dari firman Tuhan. Um, keempat-empatnya ini biasanya akan nyata ya Pak Gunawan sewaktu anak-anak kita itu bertumbuh remaja. Waktu anak masih kecil interaksi kita itu relatif searah. Kita memberi kepada anak-anak ya mengarahkannya, mengasihinya, merawatnya. Jadi benar-benar searah. Mungkin anak besar mungkin relasi itu dua arah karena anak-anak mulai bisa memberi tanggapan. Ya eh, Kepada kita bisa berkata-kata hal-hal yang menyukakan hati atau mendukakan hati kita. Nah, akibatnya waktu anak-anak mulai remaja lah terlihat jelas. Tuh, eh, konsep yang mendasari sebetulnya siapakah anak bagi kita? Pada masa kecil nggak terasa ya, kita bisa menyanyikan Nina bobo dan sebagainya, tapi waktu anak-anak sudah mulai remaja lah. Nah, kita mulai disadarkan sebetulnya kita mempunyai pengharapan dan tuntutan terhadap anak-anak ini. Nah, yang pertama adalah yang cukup umum Pak Gunawan, yaitu sebagian kita ini orang tua berharap ya anak kita itu menjadi kepanjangan kita. Apa sih maksudnya kepanjangan kita ya? Kita itu tuh berharap bahwa anak kita itu tuh akan melakukan semua yang kita lakukan dan menjadi sama dengan diri kita. Maksudnya kalau kita ini sekarang ya menjadi seorang Dokter, kita mengharapkan anak-anak menjadi seorang dokter. Kalau kita pedagang, kita mengharapkan anak-anak menjadi seorang pedagang juga. Kalau kita orang yang rohani, kita mengharapkan anak-anak menjadi orang yang rohani seperti kita pula. Kalau kita orang yang senang menolong orang dan nggak berhitungan, kita berharap anak-anak pun bertumbuh besar senang menolong orang dan nggak berhitungan. Nah, itulah biasanya tuh terkandung dalam hati kita, anak menjadi kepanjangan kita. Tapi ini memang biasanya tuh kalau kita menganggap bahwa yang kita lakukan atau siapakah kita, ini baik. Kalau kita nggak anggap baik, ya sudah tentu akan lain ceritanya. Kalau kita anggap diri kita baik dan apa yang kita lakukan juga baik, uh, biasanya tuh langsung kita mengharapkan anak-anak menjadi kepanjangan kita. Nah nantinya sewaktu dia tidak menjadi kepanjangan kita, barulah kita itu tuh uh, gak terima ya. Kita marah, kita kecewa. Kenapa saya ke orangnya murah hati, saya orangnya suka menolong orang, kamu kok berhitungan sekali. Saya dulu dengan orang tua diminta apa, saya langsung lakukan. Kamu ini diminta sedikit saja oleh saya, berhitungan seperti itu. Kamu kok judes saya itu orangnya ramah sama orang. Nah, disinilah terjadi konflik dan tadi saya sudah tekankan biasanya muncul tatkala anak menginjak usia remaja. Ya kalau itu sesuatu yang positif Pak Bale. Kenapa anak itu tidak bisa menerima apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu? Anggap sajalah keluarga kita itu harmonis ya, baik-baik saja Pak Gunawan. Seyogianya memang anak itu akan menyerap cukup banyak dari kita. Tapi kalau saya boleh umpamakan anak menyerap 80% lah dari kita. Kita harus menerima fakta bahwa akan ada yang 20%. Yang dia akan kembangkan berdasarkan siapa dirinya sendiri. Siapa diri menurut dirinya. Dan siapakah orang-orang menurut dirinya. Dan apakah hidup menurut dirinya. Dan siapakah Tuhan menurut dirinya. Nah, dua kali tambahkan satu lagi apakah hidup ini atau apakah dunia ini menurut dirinya semua itu nanti akan harus diolahnya menjadi sesuatu yang dia sebut dirinya nah bisa jadi yang 20% itu memang berbeda Pak Gunawan kalau rumah tangga kita ya memang menjadi lahan yang kacau ya banyak masalah dalam rumah tangga besar kemungkinan anak-anak memang belum apa-apa, udah langsung menolak menjadi kepanjangan diri kita. Meskipun yang tadi Pak Gunawan katakan betul, yaitu yang yang dilihat seharusnya kan yang positif, yang baik, Tapi tetap dia nggak mau karena dia memang sudah menolak kita secara keseluruhan. Iya. Nah, selain itu gambaran yang lain apa, Pak? Ada orang tua juga yang melihat anak sebagai kompensasi. Nah, apa tuh arti kompensasi? kita itu menuntut anak untuk menutupi kekurangan kita. Dan kita berharap anak kita itu tidak menjadi seperti kita. Maksudnya apa? Misalnya kita sebagai mama, sebagai istri. Merasa ya, dulu kita nggak berbijak, nggak berhikmat. Menikah terlalu muda. Belum ada pengalaman hidup. Udah langsung percaya pada suami kita. Ikut dia. Nah kebetulan misalkan Hubungan suami istri kita nggak bagus, kita terus menerus ya, diterah oleh masalah demi masalah, kita kecewa, kita lihat ke belakang, kita berkata, "Kenapa dulu saya mau menikah dengan dia, seharusnya saya nggak mau menikah dulu, saya teruskan sekolah, saya akan kembangkan karir." Nah, barulah setelah itu saya lihat dunia lebih banyak, saya akan berkata, "Nah, sekarang saya mau pilih siapa tuh yang akan saya nikahi." Nah, bisa jadi itu itu yang menjadi penyesalan kita, Pak Gunawan, dan kita akan nanti uh, tekankan kepada anak-anak, Indoktrinasi Anak-Anak, jangan sampai melakukan kesalahan yang saya lakukan. Artinya, apa? Anak-anak didorong untuk ke sekolah sebaik-baiknya, anak-anak didorong untuk mengembangkan karir anak-anak kalau mulai berpacaran pada masa-masa misalkan kuliah tingkat pertama tingkat kedua orang tua atau si mama akan berkata jangan pacaran dulu lihat dunia dulu lulus kuliah kerja dulu biar kau lihat dunia seluas-luasnya nanti setelah kau lihat baru kau tentukan pilihanmu jadi di mana kita gagal Biasanya tuh kita nanti tuntut anak kita jangan sampai mengulangi kegagalan kita. Nah ini yang saya sebut dengan kompensasi pak gunawan ya padahal eh, belum tentu anak itu akan mengulang sejarah yang sama dengan kita gitu pak boleh ya? betul sekali betul sekali karena memang kita tidak bisa memastikan ya an kehidupan anak kita dan yang kedua yang juga memang uh, sering terjadi adalah kekompensasi dalam pengertian kita itu tuh dulunya mendambakan menjadi seseorang profesi tertentu lah misalnya Terus kemudian kita tidak berhasil mencapainya. Nah kegagalan kita di situ kita akan jadikan sebagai uh, dorongan buat anak kita. Kamu harus menjadi seperti ini nih. Jadi di mana kita gagal, kita itu nanti menuntut anak untuk menutupi kekurangan atau kegagalan kita dan tidak menjadi seperti kita. Nah biasanya apa anak mau pak Bel dibentuk seperti itu? Ada yang mau ada yang nggak mau Pak Gunawan. Kalau memang kebetulan anak itu punya kemampuannya, dia itu ya nggak apa-apa dia akan terima lah ya. Misalkan dari dulu kita ingin menjadi seorang uh, dokter dan kita nggak bisa menjadi seorang dokter, kita benar-benar menyuruh anak kita untuk bekerja keras menjadi seorang dokter. Kalau anak kita punya kemampuan menjadi seorang dokter ya nggak apa-apa dan memang itu adalah garisnya. Tapi kalau tidak itu akan justru ya mengacaukan hidupnya. Ada seseorang yang saya kenal, dulu disekolahkan kedokteran. Karena memang orang tua mengharapkan anaknya menjadi seorang dokter. Ya dia sekolah kedokteran. Sampai lulus. Setelah lulus, dia jadi apa? Pedagang. <laughs> jadi, ya akhirnya dia kembali lagi kepada diri yang semula. Sebab dia harus akui bahwa dia nggak menyukai bidang itu. Belum lama ini saya berbicara dengan seseorang, yang waktu saya ketemu dia dulu lagi kuliah. Dia sudah berkata, saya nggak suka. Tapi saya disuruh oleh orang tua saya sekolah bidang ini. Sekarang dia udah lulus. Sekarang sedang menjalani profesinya. Dan dia berkata, saya nggak suka melakukan ini juga. Jadi saya kasihan. Karena apa tuh? Orang tua memang terlalu membebani anak menjadi yang mereka inginkan. Dan kadang-kadang menjadi seseorang di mana si orang tua itu gagal menjadi diri itu. Nah anaklah yang dijadikan kompensasi Dia harus tuh menutupi kekurangan orang tua ya, Apakah ada pandangan yang lain orang tua terhadap anaknya? Ada Pak Gunawan yaitu ada orang tua Yang beranggapan bahwa anak itu beban hidupnya Mungkin Pak Gunawan ada sebagian pendengar kita akan terkejut ya Masa ada orang tua seperti itu? Ada Dan ini yang kita harus maklumi kadang-kadang bisa menimpa kita Yaitu misalkan kita dalam kondisi pas-pasan, uang nggak ada ya untuk hidup secara berlebihan, eh atau istri hamil atau kita hamil, aduh ilah kita nggak membayangkan lah ya bagaimana bisa membesarkan anak ini tahu ya ulang sekolah mahal biaya beli susu dan sebagainya mahal jadi waktu anak itu lahir kita itu tuh udah bener-bener nggak -bener bisa menyambutnya dengan sukacita kita harus mengakui bahwa kita lebih melihatnya sebagai tambahan beban kita. Nah, apa yang terjadi ya? Biasanya kalau itulah yang menjadi pandangan kita terhadap anak, kita nggak ramah Pak Gunawan terhadap anak kita. Kita akan menganggapnya ini sebagai gangguan. Ya, kita susah dan bersikap ramah. Dan ini yang juga berbahaya, kita itu mulai berhitungan dengan dia. Waktu kita minta tolong dia, kita mengharapkan dia melakukannya. Kalau kita berikan lima, kita berharap dia berikan kita lima. Jadi benar-benar tuh relasi dengan anak bukanlah relasi orang tua memberi kepada anak, tapi barter. Saya beri, kau beri, gitu. Nah ini saya sudah bertemu dengan keluarga yang seperti ini Pak Gunawan. Memang waktu si anak lahir orang tua dalam kondisi susah dan kesusahan itu berkelanjutan nggak berhenti-henti. Terus begitu. Nah ini saya lihat pola relasi dengan anak menjadi seperti itu berhitungan luar biasa benar-benar tuh seolah-olah ini suatu dagang. Saya jual, kamu beli. Saya bayar, kamu harus bayar. Benar-benar nggak ada lagi tuh sebuah relasi yang bebas. Semua dihitung dari untung rugi untung rugi. Sedikit aja kita merasa rugi. Kok anak kok nggak mengerjakan bagiannya? Kita marah, kita marah. Sehingga anak-anak akhirnya bertumbuh besar merasa belum apa-apa dia sudah berhutang Pak Gunawan. Maka dalam keluarga seperti ini akhirnya anak-anak itu tuh bukan saja nggak merasa dikasihi, akhirnya bertekad. Saya pokoknya kapan waktu bisa mandiri, saya mau buru-buru mandiri, saya mau buru-buru keluar dari rumah. Saya nggak mau lagi berhutang terhadap orang tua daripada saya nanti seumur hidup akan ditagi utang ini. Iya, jadi ini anak-anak yang apa kelahirannya tidak dikehendaki gitu Pak Pol ya. Dan itu bukan hanya karena faktor ekonomi itu Pak Pol, kadang-kadang karena jenis kelamin gitu. Jadi karena orang tua ini sudah punya anak yang perempuan semua, lalu yang lahir masih perempuan lagi, itu juga jadi beban buat keluarga itu sendiri, Pak. Paul. Bisa terjadi seperti itu Pak Gunawan ya. Jadi memang jenis kelamin yang diharapkan tidak datang, ya. Akhirnya memang nggak menyambut dengan ramah, justru lebih bersikap nggak ramah. Atau ada kasus yang seperti ini juga. Dia waktu masih kecil menderita karena dia seorang wanita dan kakak-kakaknya mendapatkan kenikmatan keuntungan menjadi seorang anak laki-laki. Akhirnya dia nggak suka dengan kodratnya sebagai wanita. Maka waktu anaknya yang lahir adalah wanita, dia kesel. Sebab dia nggak mau anaknya nanti seperti dia menderita. Sehingga ya itu tuh. begitu anak lahir dia melihat anak ini sebagai beban. Nggak lagi menyambutnya dengan ramah. Makanya berhitungan sama anak. Akhirnya menyuruh anak ini, menyuruh anak itu harus ini, harus itu. Benar-benar relasi itu tuh ditandai dengan sebuah sebuah kontrak kerja. Aku kerjakan bagianku, engkau harus kerjakan bagianmu. Seperti itu. Nah itu seandainya memang karena faktor ekonomi tadi ya Pak Pol ya. Dan anak itu sudah lahir. Tentu bukan kemauannya sendiri, justru ini kemauan orang tua gitu Pak Pol ya. Nah, apa sebenarnya yang orang tua itu harus lakukan gitu Pak Pol? Mereka memang harus kembali ya, nanti kita akan bahas hal ini Pak Gunawan, kembali kepada konsep tentang siapakah anak menurut Tuhan ya, ini pemberian Tuhan, dan bahwa anak ini lahir berarti ada rencana Tuhan, bahwa anak ini memang secara manusiawi menambahkan beban, tapi ingat bahwa ada Tuhan yang dapat menolong kita, dan Tuhan memiliki rencana atas anak ini pula, ya yeah. Ya, belum lama ini saya mendengar kesaksian seseorang yang berkata begini Pak Gunawan, waktu saya masih dalam kandungan, ibu saya berusaha menggugurkan saya. Nah, saya mengenal orang ini, dia telah menjadi berkat buat masyarakat, buat orang di sekitarnya. Betapa berbahagianya saya bertemu dan mengenal orang ini yang telah menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Nah, itu rencana Tuhan. Bagi si ibu, bagi si orang tua saat itu, ini tambahan beban. Maka hingga digugurkan. Tapi Tuhan ada rencana buat anak ini. Jadi begitulah orang tua harus menyinggapi kelahiran anaknya. Iya. Apakah masih ada bapak pandangan yang keliru orang tua terhadap anaknya itu? Yang berikutnya adalah ada orang tua yang melihat anak itu sebagai penolongnya Pak Gunawan. Nah ini sekilas ini kan rasanya kok nggak salah ya masa salah menganggap anak sebagai penolong. Tapi tetap meskipun sekilas tampaknya nggak salah, tetap nggak tepat ya Pak Gunawan. Kenapa ya? Karena orang tua yang menganggap anak sebagai penolong cenderung itu makin anak itu dewasa ya, makin bergantung kepadanya. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, nyuruh anak ini, nyuruh anak itu, dan apalagi misalkan dalam rumah tangga bermasalah, ini sering terjadi. Si bapak merasa nggak bisa ngomong dengan si ibu, susah hatinya ada apa-apa dia itu simpen sendiri eh anak perempuannya makin besar kok makin mengerti dia dia curhat sama anak perempuannya minta tolong anak perempuannya menjadi juru bicara kepada mama membantu dia kalau lagi kesal atau kebalikannya mama yang tersiksa oleh papa yang bermasalah Curhat sama anak laki-lakinya atau anak perempuannya, menganggap ini anak penolongnya bertugas untuk selalu mengeluarkan dia dari masalah. Tapi ini gak sehat, sehingga nanti kalau sudah besar, ada apa-apa, tuntutan orang tua pada anaknya sangat tinggi sekali. Harus begini, harus begitu, harus menolong saya dan sebagainya. Jadi meskipun terdengar baik, tetap sebetulnya tidak tepat itu juga termasuk kalau orang tua itu mengharapkan nanti kalau sudah tua sudah ada anak yang menolong dia itu juga tetap tidak betul pak boleh nah, sudah tentu ya kita memang mempunyai harapan seperti itu nggak salah namun sedapat dapatnya sebelum kita menginjak hari pertua kita mempersiapkan diri sebisanya kita itu tuh nggak menambahkan beban anak-anak kalau anak-anak nanti berkelebihan, mereka pun pasti dengan sendirinya mau menolong kita, mencukupi kebutuhan kita. Tapi kalau memang kebetulan anak-anak kita enggak seperti itu, nah kita pun juga kan enggak harus membebani hidup mereka. Jadi saya kira yang terbaik adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tua. Ya kalau begitu konsep yang benar orang tua terhadap anaknya itu apa Bapak? Kita harus melihat anak Pak Gunawan sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka kalau kita melihatnya seperti itu, kita akan mengasuh anak-anak dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan. Saya tekankan itu ya Pak Gunawan, bersama Tuhan. Kita nggak melihat ini proyek kita, kita melihat ini proyek Tuhan. Kita ini pekerja Tuhan. Tuhan sedang membentuk anak-anak ini. Karena Tuhan memiliki rencana atas mereka. Tuhan memiliki proyek, ya, proyeknya adalah anak-anak kita. Kita dilibatkan dalam proyek Tuhan ini, yaitu membesarkan dan mengarahkan anak sehingga rencana Tuhan dalam diri mereka tergenapi. Maka, nah kalau kita melihatnya seperti itu Pak Gunawan, kita juga akan bisa lebih efektif menjadi orang tua. Misalnya, kita itu bisa lebih berserah meskipun mereka kok nggak seperti kita kita maunya ya murah hatilah baik hatilah seperti kita kok anak kita enggak oh kita mau serahkan kepada Tuhan kita mempunyai hati melayani Tuhan kok anak kita rasanya kok enggak nggak apa apa kita bawa kepada Tuhan kita gagal di sini kita pernah luka di sini kita mau anak kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama kok anak ini udah dibilangin kayaknya kok nggak dengar mau ke situ lagi ke situ lagi nggak apa apa ada Tuhan sehingga dalam proses membesarkan anak kita nggak terlalu tegang kita nggak terlalu itu dikit-dikit maunya marah nggak sabar kita nggak lagi begitu karena kita tahu ini proyek Tuhan kita pekerja yang Tuhan libatkan mereka ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dan tapi Tuhanlah yang sedang mengerjakan proyeknya dalam hidup mereka nah kalau ini udah menjadi perspektif kita Pak Gunawan akan berbeda kita nggak lagi tuh memaksakan dia menjadi kepanjangan kita, kita nggak mengharuskan dia menjadi kompensasi kita, kita juga nggak melihat dia sebagai beban karena kita tahu Tuhan bisa pikul semua beban. Kita juga nggak menjadikan dia penolong kita sebab Tuhanlah penolong kita. Nah akhirnya si anak pun bisa bertumbuh besar dalam kondisi lebih bebas, bisa bernapas lebih lega dan rencana Tuhan atas hidupnya lebih bisa terwujud pula. Ya, dan itu akan memengaruhi eh, bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada anak itu, Pak Boleh? Tepat sekali, Pak Gunawan. Tepat sekali. Bagaimanakah kita mengasihi anak itu pasti akan dipengaruhi oleh konsep kita akan siapakah anak itu, ya. Misalnya nih ya, kalau anak kita nggak seperti yang kita harapkan, ya. Aduh, nggak jadi kepanjangan kita atau apa. Kasih kita berkurang, dah. Atau kalau kita merasa anak kok nggak menghargai pengorbanan kita, ya kita itu tuh lebih berprinsip ber, uh, ber, uh, untung rugi. Saya beri kamu beri, kok saya udah berkorban, kamu kok nggak mau berkorban? Kita akan kecewa, kasih kita akan berkurang, atau kita mau dekat sama anak, kita mengulurkan tangan, mau, mau berhubungan dengan dia, anak kok kayaknya nggak begitu tertarik, kita juga akan merasa, udah dah, nggak usah mengasihi dia lagi, buat apa mengasihi dia? Atau waktu anak mulai remaja, mulai membangkang, mulai melawan, wah kasih kita juga langsung berkurang, kita nggak bisa mengasihi dia. Atau yang lebih parah lagi, Waktu anak kok kayaknya menghina kita, kok nggak menghormati kita, kita juga rasanya udah marah sekali, rasanya mau buang anak itu. Bahkan ada orang tua yang berkata, saya menyesal melahirkanmu, saya menyesal punya anak sepertimu, saya berharap kamu bukan anak saya lah, dan sebagainya. Nah kita melihat di situ Pak Gunawan, kalau konsep kita terhadap anak itu udah nggak lagi tepat ya, maka kasih kita kepada anak akan terpengaruh. Tapi kalau kasih kita itu didasari atas konsep yang tepat, mereka adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan embankan kepada kita, percayakan kepada kita, dan kita membesarkannya bersama Tuhan sebab inilah proyek Tuhan dalam hidupnya. Kita nggak terlalu dipengaruhi oleh sikap-sikap mereka, meskipun masih ada pengaruh kita manusia ini, tapi nggak akan didikte oleh reaksi mereka. Sehingga kita lebih bebas bisa mengekspresikan kasih kepadanya. Nah, kalau kita mengekspresikan kasih itu secara salah tadi karena konsep yang keliru tadi, Pak boleh ya. Apakah hal itu juga akan dirasakan oleh anak? Sudah tentu, Pak Gunawan. Sudah tentu ya. Kalau anak misalnya ya melihat oh, sebetulnya ini kasih papa atau kasih mama kepada saya ini sangat mempunyai kondisi itu tuntutan tuh ada syaratnya tuh nggak mungkin tuh papa mama tuh memberi kasih tanpa ada ada sesuatu di baliknya. Anak-anak tuh akan tawar hati Pak Gunawan. Sebab anak-anak lahir di dunia mengharapkan orang tua mengasihi mereka tanpa syarat. Meskipun manusia masih ada syarat yang nggak bisa lepas dari tuntutan, tapi nggak kita nggak seharusnya membiarkan harapan-harapan kita itu terlalu mewarnai kasih kita kepadanya. Karena yang mereka perlu rasakan dan lihat adalah memang kasih yang tak bersyarat. Sehingga waktu mereka sadar, mereka nggak memenuhi permintaan orang tuanya. Mereka tetap bisa akan berkata, tetap papa mama itu mengasihi saya. Saya berikan contoh Pak Gunawan dari kehidupan saya. Anak saya sudah kuliah dan ada yang sudah hampir selesai kuliah sekarang. Saya dan istri saya selalu menekankan, doakan dan rencanakan pulang kembali ke Indonesia. Atau ke negara-negara mana yang lain yang lebih membutuhkan sumbangsimu, lebih membutuhkan kamu, karena disitulah pekerjaan Tuhan lebih dibutuhkan. Nah, saya tahu ada anak saya yang lagi bergumul, mau menyenangkan hati saya, tapi rasanya kok juga tetap mau, mungkin hidup terus di Amerika karena sudah uh, rasanya akan kesanalah arah hidupnya, ya, pacarnya juga orang situ, dan sebagainya. Nah. Saya tahu dia rasanya itu nggak enak dengan saya karena dia tahu harapan saya. Nah saya perlu tegaskan kepada dia begini, kamu berdoa ya, kamu tahu apa yang saya rasakan dan harapkan, tapi saya nggak mau ini menjadi penentu hidupmu. Tuhanlah yang menjadi penentu hidupmu. Kalau memang kamu bisa berkata, Pak, saya tahu Tuhan menghendaki saya tinggal di sini, bukan di Indonesia. Oke, silahkan lakukan saya bilang dan nggak usah rasa bersalah. Nah saya perlu katakan itu Pak Gunawan Sebab tanpa disadari mereka sudah memiliki itu ya Perasaan bahwa saya mengharapkan mereka menjadi orang tertentu Ya memang uh, di dalam hal ini Anak harus jelas bahwa kita sebagai orang tua Tidak menjadi penghalang mereka Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka Itu yang penting Pak Paul Betul sekali Ya anak saya berkata begini Pak saya tahu Papa selalu menginginkan kami pulang ke Indonesia. Tapi Pak, saya Jujur sama papa berkata, buat saya ladang misi yang lebih berat adalah di sini di Amerika. Pak dia berkata begitu banyak teman-teman saya itu yang nggak kenal Tuhan. Di Indonesia lebih banyak orang yang takut Tuhan daripada di Amerika. Dia berkata justru buat saya ini ladang pelayanan saya, Pak yang saya itu tuh mau muli dia bilang. Jadi saya bilang ya oke, okay, kalau itu memang yang kamu inginkan, tapi ya tetap kamu berdoa. Dan kalau Tuhan menyaman, menyatakan begitu, tinggallah penuhi panggilan Tuhan tanpa rasa bersalah. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari Mazmur 127, mulai dari ayat 3 hingga ayat 5. Sesungguhnya anak-anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah ini kata-kata ini bisa ditukar anak-anak secara umum ya Pak Gunawan Dan buah kandungan adalah suatu upah Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu Ya tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh di pintu gerbang Ya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan Sekali lagi Tuhan bukan milik kita, ini proyek Tuhan. Kitalah pekerja yang Tuhan undang dan libatkan untuk menggarap proyek Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang siapakah anak kita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga at indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.